Saya mau coba dulu ya. Coba satu. Wow. Lumer ya. Saya dapat kiriman dari Amazon, tidak tahu ini barang apa. Saya yang ini sudah terpampang jelas di sini bahwa tempe ya, satu boxin. Saya tidak yakin ini satu box ini adalah hanya tempe saja karena saya ada pesan beberapa barang juga di Amazon itu. Oke, let's have a look. Hari ini dapat kiriman dua sekali. Jadi ini lucunya sama-sama dari Amazon tapi datangnya berbeda orang ya. Jadi dua kali mereka antar. Saya sudah merindukan tempe ini. Sangat-sangat merindukan tempe ini sekian lama. Oh, enggak lihat ini dalamnya. Tempe. Ya iyalah tempe. Sudah bayangkan mereka taruh di kotak. Oh, berapa? Satu. Begini ya. Tuh. Dua, tiga, empat, lima. Ini apa ya? Oh, ini hanya untuk pendingin nasi tempe supaya dia dingin, supaya tidak ini ya rusak. Let's see this one. Pengantar ini bisa berbeda orang ya. Diantar satu kali. Ini magic light. Kalian lihat. Tidak merasa saya memesan barang ini. Oh, si Sam dia pesan untuk saya ini. Magic light. Cantik ya, cute. Oh, I see. He know exactly what I feel about. Yeah, cool, cool, cool. Jadi nanti saya taruh di meja ruang kerja saya. Seperti yang kalian lihat di gambar itu ya. Supaya kalau saya lagi edit-edit video, ingin lampu yang sedikit teduh, ini cocok ya. Nice. Oh, ini dia yang kita tunggu. Kemiri, ya ampun nih. Akhirnya kemiri datang juga. Kemiri, yang satunya apa nih? Oh, kemiri saya dapat dua. Oke.
which is good, very important. Yang satunya apa ya? Lupa dulu. Semoga ini vanili cair ya, karena saya ada pesan vanili cair. Oh ya, vanili cair. Extra vanili extract. Hihi. Okay. Makanan, tapi saya bosan makan makanan Inggris ya. Kita selalu makanan Indonesia. Nomor satu. Saya putuskan untuk masak tahu sama sawi atau choisam. Dua barang ini saya mau makan. Saya kadang itu sampai mau makan itu saya pikir, ih, mau makan apa hari ini ya, padahal stok makanan di kulkas banyak kan, daging segala macam. Kalau saya tidak terlalu penting dengan daging ya, tidak terlalu fans-fans amat dengan si daging. Saya lebih suka makan tahu tempe, ya, makanan Indonesia lah, intinya seperti itu. Kalau sisam dia tidak bisa kalau tidak ada daging, pokoknya harus ada makanan, harus ada daging. Kalau saya harus ada sayur, sayuran, jadi ya begitu. Kalau kita mau masak harus seimbang ya, balance. Jadi saya punya ada, dia punya juga ada. Kayak gitu lah. Kalau tidak, saya tidak akan makan. Saya terlalu suka makan daging-daging. Makan daging terus setiap hari juga capek, bosan. Pancet dia ada pesan apa? Fish and chips ya. Jadi dia bilang tahu dan sawi ini katanya sih dia bilang untuk dia snack saja nanti. Tahu ini sama goreng saja. Baru nanti makan dan sawi tumis pakai sambal. Kasih ketumbar bubuk. Garlic and salt. Saya lagi malas masak yang repot-repot ya. Jadi simpel-simpel sehari. Ini kemarin saya
saya masak ayam woku masih ada sisanya ya. Sisam dia paling gak lucu ikan woku, jadi dia bilang ikan lagi ayam woku, jadi ini katanya dia suruh simpan, nanti dia makan lagi sebentar. Panas kan, makan sebentar. Oke. Welcome to your house. Taruh saya di tupperware seperti ini supaya sebentar, kalau mau dipanasin gampang, tinggal kasih masuk di apa, microwave ya. Buang dulu serainya. Woku. Now you want to keep, right? Yeah, of course. In the fridge, we'll reheat. Mantap. Sudah deh, tutup kayak begini. Jangan simpan di kulkas. Jadi deh. Fish and chips. Jadi katanya dia makan ini sekarang, nanti sebentar dia lanjut dengan tahu goreng sama sawi. Not as good as that one from Weymouth. Not as good as the one from Weymouth, babe. Yeah, I'm sure. The best one. Yours looks nice though. With the skin on too, that's nice. Ini karena kaduk. Oke, lanjut. Saya masak dulu. Mau cuci ini. Ini sayur. Kembalikan. Ah, sudah kelap juga ini. Oke, mari makan sambal. Saya tidak bikin sambal ya, saya makan pakai sambal ini peri-peri. Sudah cukup pedis. Mungkin sayur sawinya tadi saya tumis pakai cabe juga yang saya iris-iris, jadi mantap sudah. Ikan ya, ikan haduk. Makan sayur sawi benar-benar nikmat sekali.